Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak share dengan korang beberapa fakta pelik tapi benar. Sebelum ni Nina dah pernah bahas tentang fakta-fakta pelik tapi benar. Jadi nanti Nina just letak link dekat sini, korang mungkin boleh pergi tengok. Kadang-kadang kan kita tak terfikir pun benda macam tu boleh terjadi tau. Mungkin disebabkan benda ni tak ada dalam Malaysia ataupun tak ada dalam culture kita. So kita rasa benda tu macam pelik dan agak lawak. Jadi Nina akan listkan beberapa fakta pelik tapi benar yang mungkin hari ni boleh tambahkan ilmu korang sikit dan ilmu Nina juga. So without wasting any time, let's get started. Macam yang kita tahulah kan, semua bendera dekat negara-negara yang dekat dunia ni, bendera mestilah petak. Tapi lain tau dekat Nepal sebab diorang punya bendera tu tiga segi. Rare juga kan sebab biasanya yang kita tahu, bendera negara ni dia akan petak lah macam negara kita pun petak. At least jimat sikit kain kau nak print tu kan. Okay next, yang ni seterusnya adalah tentang lampu isyarat yang berwarna biru. Kalau korang memang tinggal dekat Jepun atau korang pernah pergi dekat Jepun, mungkin korang takkan rasa benda ni pelik lah sebab korang dah tengok. Tapi kalau dekat Malaysia tiba-tiba ada lampu isyarat berwarna biru, Ina yakin takkan ada satu kenderaan pun yang akan bergerak. Semua macam warna biru. Apa maksud dia? Kalau dekat Jepun, diorang gunakan lampu berwarna biru ni untuk menggantikan green light ataupun lampu hijau. Satu lagi, kita akan gunakan perkataan green light ni in case kita dapat persetujuan daripada seseorang. Macam dalam daily percakapan kita lah, kita akan cakap macam, okay cun, hari ni mak aku bagi green light. Tapi kalau korang duduk kat Jepun, korang akan tukar. Okay cun, mak aku dah bagi blue light. Macam pelik kan? Okay next. Yang ni pula adalah tentang nama tempat yang terpanjang dekat dunia. So macam mana ni nak pronounce nama ni eh? Taumata katangika hangakau autamate tore bla 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 bla. So dia macam dah macam mentera dah. Jadi korang practice lah pronounce dekat bawah ni, okay? Nama tempat ni sebenarnya wujud dekat negara New Zealand dan dalam perkataan tadi tu mempunyai 85 huruf. Tapi ni nak rasa dekat Malaysia pun ada juga nama panjang. Cuma bukan nama tempat lah, nama orang. Okay, yang seterusnya ni adalah Snickers goreng. Kalau dekat Malaysia, kita biasa makan aiskrim goreng. Tapi dekat Scotland, diorang famous dengan Snickers goreng. Jadi macam, mungkin sedap jugalah kan Snickers goreng tu. So kalau korang nak try resepi baru, korang teringin nak rasa macam mana Snickers goreng ni, korang boleh try and then nanti datang balik dekat video ni, komen dekat bawah dan bagi feedback, okay? Kalau sedap, Mina boleh try juga. Okay, yang seterusnya, jalan tanpa nama di Costa Rica. Yang ni serius, masalah besar. Habis kalau kita sesat dekat sana, macam mana kita nak beritahu dekat orang kan? Kalau orang tanya, kau dekat mana? Entahlah, aku pun tak tahu aku dekat mana. Memang Nina rasa macam agak susah jugalah kalau kita nak describe landmark dekat situ. Contohnya macam kita ada dekat okay, kau kat mana sekarang ni? Aku ada dekat tepi rumah bumbung dia warna kuning. Tepi pokok rumah dia tu ada pokok-pokok bunga kertais, ada pokok bunga raya. Dan sekarang ni aku ada dekat jalan yang mungkin jalan ni menuju ke syurga. Okay, just kidding. Fakta yang seterusnya adalah kalau korang berusia 25 tahun lepas tu korang bujang tak kahwin-kahwin lagi, korang akan dimandikan dengan air bunga dekat Finland. Tak, bukan air bunga tapi air kayu manis, pembetulan. Serius lah air kayu manis. Yes, air kayu manis. Confirm lepas korang mandi tu korang akan manis. Tapi kan kalau nak lagi manis, boleh je kan mandi dengan air tebu. Okay next. Yang ni pula pasal pemerah, pembiru, you marah, I love you. Eh tak, bukan. Yang ni adalah tentang dekat Jepun, kalau diorang nak tulis nama orang yang dah meninggal, diorang akan menggunakan pen berwarna merah. Tapi kalau dekat Malaysia, kita akan gunakan pen berwarna merah ni untuk tanda benda yang salah. So lagi banyak tanda merah tu, lagi... Yang seterusnya, lelaki dekat Belanda ni adalah lelaki yang tertinggi dekat dunia. Jadi kalau ikut laporan BBC pada tahun 2019, lelaki Belanda mempunyai ketinggian 182.5 meter. Serius. Memang tinggi guys. Boleh buat kait buah kelapa. Manakala kalau perempuan Belanda pula, diorang punya purata ketinggian adalah 169.8 meter. Jadi kalau yang si lelaki tadi boleh kait buah kelapa, si perempuan ni mungkin boleh kait buah pelam. Korang bayangkan eh, kalau yang si lelaki yang tinggi 183 ni kan berjalan dengan orang kita yang ketinggian 153 je. Nina rasa mungkin korang berdiri paras dada diorang je. Okay. Tapi at least Nina tinggi 161 macam bawah linga sikit lah kot. Macam boleh consider juga. Okay next, yang seterusnya adalah haiwan nasional negara Scotland. Kalau dekat Malaysia, dah tentulah kita punya haiwan nasional kita adalah harimau, bukan singa tau. Ingat Maybank? Ingatlah harimau Melaya. Tapi dekat Scotland ni, diorang punya haiwan nasional diorang ni rare sikit. Korang tahu binatang apa? Unicorn guys. Unicorn.
Kalau korang ada baju tidur unicorn, korang kena tahu tu adalah haiwan nasional negara Scotland. So, diorang ni sebenarnya telah mengangkat haiwan daripada cerita dongeng dan menjadi haiwan nasional negara diorang. Kalau China pula, diorang menggunakan naga. Jadi, macam okey sikit lah kan, macam gah juga. Sebenarnya bukan apa tau, sebab Nina tengah terbayang unicorn tu yang berwarna pink, warna purple, lepas tu ada bling-bling dalam kartun tu. So, fakta yang seterusnya adalah Iceland ni tak ada nyamuk. Yang ni interesting sebab kalau kita duduk dekat sana, kita tak payah guna reset dan tak ada pun seller yang curi reset. Disebabkan dekat sana dia suhu tinggi. So, nyamuk ni dia tak boleh nak membiak, dia tak boleh nak hidup kat sana. Kalau diorang terbang pun, diorang akan auto beku. Okay, tak, tak. Yang ni gurau je, yang ni gurau. Tapi kalau korang rasa dah penat duduk dekat Malaysia sebab sikit-sikit pergi belakang rumah pun kena gigit nyamuk, duduk dalam rumah pun kena gigit nyamuk, tidur nak kena pasang ubat nyamuk lah, lepas tu nak kena semua reset, pasang kelamu, jadi korang boleh berpindah ke Iceland. Okay, okay, fakta yang pelik tapi benar yang seterusnya adalah Greenland Shark ni atau nama dia yang lain adalah jerung kelabu, merupakan jerung paling terbesar dekat dunia. Jadi kalau korang tengok gambar ni, kalau korang nampak dia sebenarnya adalah paus. Yes, mata korang betul, gambar ni yang salah. Jerung ni sebenarnya dia boleh bertahan hidup 300 hinggalah ke 500 tahun. Memang lama lah. Tapi serius kan, gambar ni nampak macam paus tak, macam jerung sebab comel. Yang seterusnya, penguin mempunyai lutut. What? Serius lah, penguin punya lutut. Sebab kalau kita tengok dia tu, nampak macam ada peha terus kaki kan? Tapi sebenarnya diorang ni ada lutut, cuma terlindung dengan bulu-bulu diorang. Fakta yang ni agak menarik sikit, iaitu kita akan hilang derai rasa bila kita ada dalam flight. So no wonder lah Nina rasa macam makanan yang diorang hidangkan tu macam agak tawa, macam tasteless gitu. Maybe benda ni disebabkan tekanan kot. Jadi kalau korang tahu pasal benda ni, komen dekat bawah, okay? Next, kalau korang nak tahu, lebah sebenarnya boleh sengat lebah yang lain. Jadi dia akan sengat lebah yang lain tu bila dia rasa diri dia terancam ataupun dia nak protect area dia. Jadi tak semestinya lebah tu dia sengat manusia je. Jadi dia pun ada jugalah masa dia akan sengat sesama jenis. Seterusnya, koala ada cap jari macam manusia guys. Jadi diorang kata kalau kita letak cap jari kita dengan cap jari koala dekat sebelah tu, kita susah nak beza mana satu cap jari dia ataupun cap jari manusia. Sebab dikatakan cap jari kita dengan koala ni hampir sama. Ah, baru tahulah, amazing. Nina tak tahu pula kata koala ni ada cap jari juga. Kalau macam fikir logiknya, mungkin orang hutan ke, monyet ke, mungkin ada cap jari kan. Tapi koala ni macam interesting. Interesting, interesting. Okay, the last one is Rusia mempunyai 11 time zones. Wow, no wonder lah sebab negara dia kan negara yang terbesar yang ada dekat dunia. Jadi 11 time zones tu adalah zon waktu yang memang banyak. So nak menggambarkan kata betapa besarnya Rusia, sehingga dalam negara dia sendiri pun ada beberapa zon yang berbeza. Alright guys, di antara fakta pelik tapi benar yang Nina share dengan korang tadi, yang mana korang rasa macam serius lah benda ni jadi, serius lah benda ni macam macam tak berterima lah, walaupun benda tu sebenarnya fakta, komen dekat bawah, okay? Kalau Nina, Nina rasa macam yang apa tu, haiwan nasional Scotland tu adalah unicorn. Nina rasa macam kenapa unicorn? Sebab Nina terbayang unicorn yang pink-pink tu tau. Tapi ya, itu adalah haiwan kebanggaan dorang. Takpelah, bukan masalah kita pun masalah dia. Okay guys, Nina harap korang suka dan enjoy. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification sekali, dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video.